Sekarang kita coba racik ya ciloknya. Ini aku pakai cabe yang aku rebus tadi. Nggak aku bikin sambal, aku bejek-bejek aja. Ini udah pedes. Sesuai selera, kalian mau pedes berapa? Ini aku pakai dua. Sekarang kita ambil ciloknya. Aku ambil dua. Habis itu kita siram pakai kuahnya. Ini kuahnya seger banget, asli karena daun bawangnya banyak banget. Aku kasih banyak biar seger. Jangan lupa ditambahkan kecap sama saus biar rasanya makin mantap. Nah, sekarang kita coba belah ya. Kita lihat isinya. Dalamnya ada ayam. Kalian bisa juga tambahkan cabai kalau kalian mau bikin cilok mercon. Ini aku pakai ayam aja. Tuh, kalian bisa lihat kan ayamnya. Ini asli enak banget, gurih karena ayamnya udah dibumbuin. Ini cocok banget dimakan pas hujan-hujan kayak gini. Enak banget, kalian wajib coba. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Bye.